คนนี้นะketika dimana seseorang itu terbebas dari suatu hal apapun. Misal, ketika saya sedang mengerjakan suatu hal apa sulit misal. Nah, ketika saya sudah berhasil melaksanakan tugas tersebut, saya terbebas dari hal tersebut. Berarti saya merdeka dari hal tersebut. Seperti itu. Menurut aku sendiri, kalau kemerdekaan itu pencapaian atau hasil yang didapat bersama-sama dari hasil kerjasama itu. Jadi di mana siswa para generasi muda itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi sesuai bakat yang dimiliki seperti itu. Menurut saya ada banyak sekali hal dalam makna kemerdekaan, yaitu merdeka dalam diri kita sendiri. Seperti contohnya ketika kita merdeka dalam diri kita mampu semangat, disiplin dalam belajar dan mampu mengendalikan diri kita sendiri. Dari tanpa penjajah dari kita sendiri, seperti contoh penjajah dari rasa malas, rasa sombong, rasa angkuh dan lain-lainnya. Ya, merdeka juga dalam diri kita sendiri, seperti halnya kita saat kita berangkat sekolah kita selalu berdoa dulu, kita dalam sekolah kita semangat, tidak selalu memperhatikan dan menyimak apa yang dijelaskan oleh guru kita. Kemerdekaan menurut saya adalah dia itu tidak dijajah. Tidak dijajah itu bukan hanya secara fisik, tapi ada yang secara ego dan batin kita. Pokoknya merdeka itu bebas. Merdeka. Semangatnya luar biasa sekali. Luar biasa ya pasti. Berarti mempunyai jiwa optimis kemerdekaan, semangat yang tinggi pasti. Nah, dari situlah mereka mengaplikasikannya kemerdekaan itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif, terus membangun memberdayakan dirinya masing-masing sesuai bidang dan kemampuannya, yang pasti mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan niat tekad yang kuat. Gitu kan? Saya semangat sekali dalam mendampingi anak-anak karena melihat anak-anak ini yang sangat semangat dalam rangka mengikuti PHBN atau HUTNI yang ke-78 yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tanjung Anom dalam rangka gerak jalan variasi yang diikuti tingkat pelajar. Jadi karena anak-anak ini semangat, otomatis saya juga sangat semangat mengikuti dan mendampingi adik-adik ini dalam acara ini. Semangatnya dari antusiasnya sangat tinggi, saya sendiri sampai insecure. Karena saya sendiri kalau di bulan Agustus itu rasanya bulan yang nggak pernah istirahat. Jadi adik-adik pasti antusias, kenapa? Penasaran dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan, kabupaten, ataupun sekolah. Indonesia, tanah tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa tanah airku.
aja. Yeah.